Baik, assalamualaikum, salam obeng. Motor tua ini Suzuki Shogun. Yang jelas keadaan macet total. Pertama, Romi saya suruh ngecek bagaimana kompresinya, Mi. Bagaimana, Mi? Lemah, Mi? Lemah. Lemah. Untuk pengapian, Mi? Ya, ya bagus nih biru. Jelas itu Mi. Itu masalah payung klep bisa bocor atau kelak. Yang jelas kita bongkar itu Mi. Silinder head block sekalian karena keadaan mesin ini itu berasap. Oke Mi, bongkar aja Mi. Ikuti terus kira-kira motor ini hidup enggak ya? Yang jelas ini motor baru beli si konsumen, harganya cukup murah sih. 200. Sekitar 500 ribu lah. Tapi yatim piatu ya. Mi? Pernah buka macam itu Mi? Ah, bisa. Step bagus. Baru ini. Masih bawaan. Ayo Mi, sini Mi, Kak Mi. Ini belum buka Mi. Belum. Ya. Ya. Kelihatan itu benar kata mama tadi. Mama ringnya yang Mak. Ringnya tipis. Itu makanya kompresinya hilang. Ya, ini tipis kompren. Terus pistonnya gores. Berarti klepnya bagus, Mak. Cuman yang minimal di sekir juga. Nah, ini benar ini. Prediksinya, Mak. Oke, Bang. Kita tunggu kita lemer, plotter, baru kita pasang lagi. Ya, ikuti terus ya. Pembongkaran sudah. Tinggal perakitan. Berhubung piston ini sudah persisnya 200. Persisnya 200 di sini diameternya kelihatan gitu. Kelihatan enggak? 1 bentar 1 2 3 4 5 5 setengah. 5 55,50. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi terpaksa kita bore up. Jadi standar. Ini baru ini standar. Gelas-gelasannya ya. Piston yang standar ini STD diameternya 53,90 itu diameternya yang standar ya, kelihatan ini diameternya ya, kelihatan ya ya, ini standar. Oke, kita langsung rakit. Yang jelas masalah kemarin kan kompresinya ringnya yang tipis, jadi terpaksa dibongkar. Kita kasih cara pemasangan ring juga. Ring oli. Ring oli. Yang celahnya di bawah.
jaraknya 20 mili. Terus yang hitam angka di atas, di tengah, di tengah. Buat 90 90 celahnya. Maksudnya begini. Bentar ya. Sini, sini. Celahnya 1 1 2 3. Ini 90 ya. 3 itu 60 dibagi 3. 90 90 90 90. Mudah. Mulus ini. Oke. Perhatikan 90 90 ya. 90 90 yang oreng oli bawah. Igo ya. Bentar, sebelah ini aja. Fresh ya, fresh isi ya. Ayolah, masuk, nggak masuk. Mengenai payung klep sudah kita sekir, yang jelas kita bersihkan, kita sekir ulang biar kompresinya padat, dan seal klep wajib diganti, sudah saya ganti. Ini pakai Suzuki ya. Setiap overhaul pergantian piston atau apapun yang jelas ganti piston ya, diwajibkan sekir klep dan seal klep wajib diganti. Kok tidak mau lah. Bentar ya.
Penyanyi yang luar apa tiga? Ya, bismillah, coba hidupkan. Nah, kompresi padat. Nah, padat. Bismillah. Assalamualaikum.